Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Vlog Siang, guys. Ini sekarang ada di vlog setiap hari, guys, tapi keadaan di sini memang sangat beda, guys, dengan hari-hari kemarin karena hari ini orang pada sibuk, guys, ngangkut barangnya ya. Nah, ini sekarang agak ramai di jalan ya karena orang-orang pada sibuk mengosongin rumahnya masing-masing. Nah, seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe agar aku lebih semangat bikin videonya, guys. Dan jangan lupa ikutin terus seperti apa perubahan di kota Sabil. Sangat benar-benar berubah, guys, karena orang-orang pada meninggalkan tempat ini, guys. Nah, ini sekarang orang-orang pada nongkrong di pinggir jalan. Orang-orang pada sibuk masing-masing, guys, karena mengangkut barangnya pindah ke tempat yang lebih layak. Nah, ini sekarang sangat nampak seperti apa ya di kota Jeddah ini. Di sini rumah-rumah tua. Nah, seperti ini, rumah ini kan sangat rusak, guys. Jadi tidak diperbolehkan ya, harus dirobohkan. Tapi ini jalannya sangat macet karena sangat ramai dengan orang-orang yang lagi mengangkut barangnya ya. Nah, ini orang-orang pada sibuk semua. Nah, di samping kesibukan ada juga yang lagi jualan jagung nih, guys. Di kota Sabil, selamat tinggal kota Sabil. Selamat tinggal kota Sabil, karena mau pindah ke tempat yang lebih layak lagi, sahabatku. Nah, seperti apa perjalanan, jangan lupa simak terus keseruannya di jalan, guys. Nah, orang-orang pada sibuk semua. Nah, ini tuh, lihat tuh, guys. Nah, ini di sini orang pada sibuk semua karena pada mengosongkan rumahnya ya. Ayam. Nah, ini mungkin aku terakhir kalinya ya lewat di sini, sahabatku, karena sebentar lagi ini akan diratakan dengan tanah. Mau dihancurkan semua gedung-gedung ini, guys. Nah, ini orang-orang pada sibuk ngangkut barangnya. Sekarang sudah sangat ramai di sini ya, karena orang-orang pada sibuk mengangkut barang.
seperti apa kedepannya ya. Kita tidak tahu seperti apa kedepannya nanti ya sahabatku. Tapi yang jelas Jeddah ini akan dibangun menjadi yang lebih baik lagi. Halo. Arya no, kau lah pada nang Baghdad di Arya no, nang Semak ke Bundaran Nafura deh. Lanjut no, ada sekadar no, cek sama hotel no. Iya. Yo. Patek no. Di sini ini sahabatku masjid yang dinamak yang sering dibilang ya Masjid Putih. Nah, di sini ini guys sangat banyak korban kepala, beribu-ribu kepala yang dipotong di sini guys. Nah, ini dia tempatnya guys. Nah, di sini sangat indah sekali karena udah dibangun, dihiasi dengan bunga-bunga tanam. Masih belum selesai pembangunannya guys. Nah, di sini ini pada dikosongkan semua guys. Ini rumah-rumah di depan nih guys. Ini yang siap dihancurkan, ini udah pada kosong semua. Ini akan dibangun yang lebih baik lagi guys. Tapi seperti apa kira-kira bangunannya nantinya akan lebih baik lah. Insyaallah aku nantinya kalau jadi ya ngontrak rumah yang di sini, pasti setiap hari aku lewatnya di sini guys. Pasti aku vlognya setiap hari di jalan ini guys.
Iya lampu merah ada engkau dah. Coba ada emak. Nang Tommy ya, Jok? Ke Tommy ya? Ya, coba beri. Saya ketemu ban kaki, Rok. Iya, A-A. Siap. Yang kau yang hilang lampu merah. Edim ya, kau yang lampu merah, no. Ya ri, lampu merah ada ri ya. Iyalah, tunggu dia lah. Pas beri ruang ke? Oke oke siap datang siap. Mana nontar ka sini kuro mari beringka kisipan an oke. Saya pakirim kang kopi ka kiro. Iya. Kam ka ke? Denar entar ka tau miara. Kon mau tadi jo, iya, iya dan nak. Duki telpon Haris ya. Apa? Oke guys, ini saya sudah nyampe ke tempat kontrakan yang aku mau kontrak di sekitar ini sahabatku. Buat teman-temanku semua yang sudah setia nyimak video perjalanan hari ini guys, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih banyak perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.